Satgas Penanganan Dugaan Tindakan Melawan Hukum di Bidang Penghimpunan Dana Masyarakat dan Pengelolaan Investasi atau Satgas Waspada Investasi merilis 20 daftar investasi bodoh. Masyarakat diminta agar berhati-hati atas tawaran investasi tanpa izin dari Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Dalam siaran persnya, Ketua Satgas Waspada Investasi Tongam L. Tobing mengingatkan masyarakat untuk berhati-hati terhadap penawaran produk dari 20 entitas tidak berizin. Imbauan tersebut dikeluarkan karena kegiatan 20 entitas tersebut berpotensi merugikan mengingat imbal hasil atau keuntungan yang dijanjikan tidak masuk akal. Menurut Satgas Waspada Investasi, kegiatan 20 entitas tersebut selama ini sudah menjadi perhatian dan pemantauan berdasarkan informasi yang disebarkan petunjuk perusahaan dan pengaduan dari masyarakat. Satgas Waspada Investasi secara cepat merespon informasi tersebut untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat. Dan berikut pemirsa adalah 20 perusahaan yang menawarkan investasi tidak berizin. Ada PT Nusa Media Kreatif, ada PT Graha Sahabat Indomedia, PT Bisnis Cerdas Indonesia, ya, PT Satu Anugrah Bersama, dan juga ada CV Trans Anugrah Mandiri, serta beberapa perusahaan-perusahaan lainnya yang bisa Anda saksikan selengkapnya di layar televisi. Pemirsa, informasi mengenai 20